Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini saya mau cerita, bosku. Kemarin itu saya dikasih hongpao ya, bos. Waktu nongkrong di toko Indonesia, 4 orang. Terus ada polisi datang itu ngasih amplop, bos. Di hari terakhir Imlek, saya kira ya sama teman-teman ya gembira, dikira itu isinya uang, bos. Kita buka sama-sama ya, bos ya. Jadi penasaran juga. Ternyata isinya itu kosong, bos. Ternyata kita berempat itu di prank sama bapak polisi Taiwan. Semuanya itu kosong. Malah saya dapat 2 bungkus ini, bos. Ya, lihat 2 bungkus hongpao, tapi isinya kosong semuanya ini. Cuma bungkusnya doang. Kira-kira maksudnya apa ya, bos ya? Monggo di komen. Maksudnya bapak polisi Taiwan itu ngasih hongpao di akhir hari Imlek itu apa maksudnya? Kok semuanya kosong, bos? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe is mending, bosku. Maksudnya bapak polisi ngasih hongpao kosong itu maksudnya apa, bos? Monggo di komen, bendak penasaran nih. Tanda tanya Gudi, bos. Matur suwun sing wis komen. Tak tunggu-tunggu nih, rezeki ini tambah wakeh, pokoknya sak umbruk. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.